Kemudian apa kata lelaki tu? Intarani ana aqall minka. Sekiranya engkau melihat aku ni aqal, lebih sedikit daripada engkau dari segi harta dan anak. Ha? Sekiranya engkau nampak, sebenarnya engkau tak lebih pun daripada aku. Sebab yang Allah bagi itu bukan anugerah, itu adalah ujian. Maka ayat 40 dia kata apa? Fa'asa, mudah-mudahan tuan aku an yu'tiyani khairan min jannatika. Subhanallah. Maksudnya apa? Kalau kamu rasa aku ni lebih sedikit harta, okey tak apalah. Tapi aku yakin Allah boleh bagi lebih baik. Makna dia yakin pada siapa? Allah. Allah boleh tak nak bagi sekelip mata dia lebih kaya daripada sahabat dia? Boleh. Itu akal dan itu keyakinan. Kemudian dan wayursila alaiha, Allah pula mengutuskan ke atas kebun engkau husbanan, angin yang ada batu, minas samak daripada langit. Batus biha sa'idan zalaqa, maka kebun engkau menjadi apa dah? Padan jarak pada terkukuh. Ada pendapat mengatakan kawan ni berdoa supaya Allah binasakan kebun tu. Ada pendapat mengatakan dia kata kamu jangan sombong, nanti Allah hancurkan kebun engkau, bukan dalam bentuk doa. Ataupun au yusbiha, atau Allah menjadikan air, air itu menjadi ghaura. Apa makna ghaura? Kering. Falan tastati'a lahu talaba, kamu tak boleh buat apa. Jadi Allah nak hancurkan kebun tu macam-macam cara lah. Salah satu, turunkan daripada atas angin ribut, taufan, ada batu kan, hancurlah kebun tu. Yang kedua, air. Keringkan air, betul kan? Bila air sungai kering, kebun tu akan matilah. Dan akhirnya Allah betul-betul hancurkan kebunnya. Okey. Sebenarnya kita nampak macam doa jahat, tapi sebenarnya doa terbaik. Doa terbaik. Sekarang sahabat ni sedang, sahabat yang beriman dan miskin, dia sedang berdakwah pada sahabat dia yang sombong. Apa masalah besar sahabat yang sombong ni? Syirik kan? Syirik. Jadi punca dia syirik apa dia? Ha? Kekayaan. Kerana kebun ada syirik. Jadi sahabat ni nak hilangkan sifat tu. Nak hilangkan syirik, nak hilangkan sombong dengan cara apa? Punca dia sombong kebun. Maka dia doa, wahai Tuhan, binasakan kebun ni supaya hilang sombong, hilang syirik. Bagus tak? Baguslah. Saya nak tanya, mana lebih baik? Kawan ni ada kebun, sombong dan syirik masuk neraka. Yang kedua, kawan ni hancur kebun, dia bertaubat, hilang sombong, masuk syurga. Mana lebih baik? Ha, jangan tengok doa tu, tapi tengok apa kesannya. Okey. Tapi kalau kita jumpa kawan yang banyak harta, kalau kita pula miskin, kita pun doa ikut sunnah ni. Ha, janganlah. Kita berdakwah pun tak apa lagi kan. Ha? Oh, kamu sombong ya, aku nak doa. Ha? Itu dengki namanya. Kemudian, ayat 42. Wa uhita bi samarihi. Apa dia uhita bi samarihi? Allah binasakan semua sekali. Dan lelaki ni yang memiliki kebun menyesal. Dia buat apa? Fa asbaha yuqallibu kaffaihi. Apa makna? Subhanallah. Tengok bahasa Al-Quran. Allah nak beritahu lelaki ni menyesal dan rasa rugi. Tapi bukan dalam bentuk perkataan. Dalam bentuk apa? Ha. Kita suami balik rumah kata ada beras. Tak nak malas cakap lah. Tiga hari dia kan. Ha? Ha, tiga hari dia cakap ada beras. Mana apa tu? Liau, liau. Ha. Tak faham lagi. Ala ma anfaqa, dia buat macam tu menyesal di atas apa? Ma anfaqa, apa yang dia telah. Mana dia infak banyak tak? Ya, yeah. Kebun nak jaga, baja apa semua, pekerja banyak dia infakkan. Tengok-tengok sekelip mata. Ini bukti apa? Yang dia dapat tu hasil usaha ke? Tapi Allah bagi. Allah bagi. Kalau hasil usaha tak hilang lah, Allah tak boleh hilangkan, betul tak? Tapi bila Allah boleh hilang sekelip mata, itu adalah pemberian Allah.
Sebab tu ada tak? Ada tak orang yang dapat harta sekelip mata tanpa usaha? Ada. Ada. Contoh? Tu siapa tu? Tak tak apa. Bagi contoh yang clear lah. Tu tak clear tu. Ha? Harta pesaka. Anak tak bekerja lagi, baru habis SPM. Tiba-tiba bapak dia jutawan gila, mati dia anak seorang. Semua harta dapat ke dia tak? Ada usaha? Makna apa tu? Allah nak bagi, bagi je. Rezeki lah. Ya. Itu bukti bahawa kalau Allah nak bagi, walaupun tak usaha, dapat. Okey. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, anak dia nama apa? Nabi Daud. Siapa yang bapa, siapa yang anak? Nabi Daud bapa kan? Jadi anak dia Sulaiman dapat harta, dapat kerajaan. Usaha dia tak? Tak. Ha. Itu bukti bahawa Allah nak bagi pada siapa, Allah bagi je. Tapi bukan sebab kelebihan orang tu, sebagai ujian. Susah tu. Kita dapat kesihatan, dapat harta, kita nak yakin ini Allah sedang uji aku. Susah. Ada juga rasa kelebihan kita kan. Ha. Okey. Lepas tu wahia khawiyatun, akhirnya kebunnya khawiyah apa dah? Khawiyatun ala urusya. Dia terjemah apa tu? Tengok Allah nak gambarkan kebun tu bukan setakat tak berbuah, tapi hancur sehancurnya. Para-para ha, dia buat anggur kan ada macam apa? Ha, yang tu pun roboh. Makna Allah hancur sehancur-hancurnya. Kemudian apa kata pemilik kebun ni? Dia kata apa? Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Dia sedar tak apa kesalahan dia? Punca Allah hancurkan apa dah? Syirik, syirik. Tengok. Sebab syirik Allah boleh tarik semua harta manusia. Alangkah baiknya kalau aku tak syirik. Maknanya dia cukup yakin harta dia Allah hancur sebab punjanya syirik je. Dan syirik pula berpunca daripada sombong. Sombongkan. Jadi jangan, jangan. Rugi tak? Harta habis, lepas tu syirik pada Allah.